arti mimpi perhiasan. Salah satunya berkaitan dengan kesuksesan Anda. Saat perhiasan muncul dalam mimpi, mungkin sebagian besar orang tidak begitu peduli dengan arti atau maknanya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu, bahwa mimpi tentang perhiasan sangatlah penting. Sebab, salah satunya berkaitan dengan kesuksesan dalam waktu dekat. Selain berkaitan dengan kesuksesan dalam waktu dekat, mimpi tentang perhiasan juga bisa diartikan sebagai kemakmuran akan kenaikan status atau pendapatan, kemajuan karir, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Tentu saja, arti mimpi berbeda-beda, tergantung dari detail mimpinya. Dalam beberapa kasus, mimpi tentang perhiasan juga bisa menunjukkan kesadaran kamu akan tujuan hidup serta kemampuanmu untuk mencapainya, sehingga kamu pun dapat meraih kesuksesan dalam waktu dekat. Di sisi lain, arti mimpi perhiasan juga bisa mengarah ke hal yang negatif, tergantung detail mimpinya. Seringkali, mimpi itu menunjukkan adanya seseorang yang tega menipu atau peringatan akan sesuatu yang mengancam diri, sehingga menimbulkan perasaan kecewa, khawatir, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang arti mimpi perhiasan, berikut simak penjelasan arti mimpi perhiasan. 1. Mimpi pakai perhiasan. Jika dalam mimpi memakai perhiasan, maka mimpi itu seringkali memiliki arti yang baik. Biasanya menunjukkan kesuksesan dan kemajuan karir. Mimpi memakai perhiasan juga sering diartikan sebagai kenaikan status atau mendapatkan rasa hormat dari orang-orang sekitar. 2. Mimpi seseorang memakai perhiasan. Jika dalam mimpi memimpikan seseorang memakai perhiasan, maka mimpi itu biasanya merupakan pertanda baik yang mengarah pada kemajuan karir. Mimpi seseorang memakai perhiasan juga bisa menunjukkan bahwa seseorang yang dekat denganmu sedang dalam proses menjadi terkenal dalam beberapa cara. 3. Mimpi menerima perhiasan sebagai hadiah. Jika dalam mimpi menerima perhiasan sebagai hadiah dari seseorang, maka mimpi itu biasanya mewakili pesan yang berkaitan dengan sikapmu. Mungkin kamu sedang tidak menghargai dirimu sendiri, sehingga mimpi itu mengingatkan kamu agar lebih memperhatikan kualitas dan kemampuan diri. Dalam beberapa kasus, mimpi itu juga bisa memiliki arti penting bagi orang yang memberikanmu sebuah hadiah perhiasan dalam mimpi tersebut. 4. Mimpi memberikan perhiasan kepada seseorang. Jika dalam mimpi memberikan perhiasan kepada seseorang, maka mimpi seperti itu merupakan pertanda buruk dan biasanya menunjukkan bahwa kamu akan terancam oleh seseorang atau sesuatu. Sehingga mimpi itu pun memberikanmu sebuah pesan atau peringatan agar lebih berhati-hati dalam menjaga diri. 5. Mimpi mendekorasi pakaian dengan perhiasan atau memiliki pakaian yang dihias dengan perhiasan. Jika dalam mimpi mendekorasi pakaian dengan perhiasan atau memiliki pakaian yang dihias dengan perhiasan, maka mimpi itu seringkali melambangkan pertanda baik. Mimpi seperti itu biasanya menandakan bahwa kamu akan segera menjadi kaya raya atau akan meraih jenis kesuksesan lainnya yang akan segera kamu peroleh. Dalam beberapa kasus, mimpi itu bisa mengarah pada tanda dari kemakmuran berupa peningkatan pendapatan atau akan memperoleh sesuatu yang bernilai dari seseorang seperti warisan atau hadiah. Mimpi itu juga bisa menunjukkan naiknya status atau jabatan karena beberapa perubahan keadaan yang akan segera kamu alami. 6. Mimpi mewarisi perhiasan dari seseorang. Jika dalam mimpi mewarisi perhiasan dari seseorang, maka mimpi itu harus dianggap sebagai pertanda buruk. Mimpi itu biasanya mengarah pada ketidakpuasan
serta kekhawatiran tentang kondisi keuanganmu saat ini, sehingga kamu merasa akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 7. Mimpi memakai perhiasan emas. Jika dalam mimpi memakai perhiasan emas, maka mimpi itu biasanya bukan pertanda baik dan merupakan sebuah peringatan tentang kemungkinan perampokan atau penipuan. Seseorang mungkin sedang mencoba untuk menipu, mengkhianati, atau memanfaatkan dirimu dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, mimpi itu juga bisa menunjukkan bahwa ada seseorang yang cemburu atau iri pada dirimu, dan entah bagaimana orang itu bisa tega menyakitimu. Terkadang, mimpi itu juga bisa menunjukkan bahwa ada seseorang yang sengaja menyinggung atau mengecewakanmu dengan cara yang tak masuk akal. 8. Mimpi membeli atau memakai perhiasan mahal. Jika dalam mimpi membeli atau memakai perhiasan mahal, maka mimpi seperti itu adalah pertanda yang sangat baik dan menunjukkan kesuksesan dengan gaya hidup yang serba berkecukupan. 9. Mimpi perhiasan berlian. Jika dalam mimpi memimpikan perhiasan berlian, entah seseorang yang sedang memakainya atau kamu sedang memakainya, maka mimpi itu biasanya merupakan pertanda buruk. Mimpi tentang perhiasan berlian sering menunjukkan bahwa kamu akan dihina atau direndahkan oleh seseorang. Terkadang, mimpi itu juga bisa menjadi pertanda berakhirnya suatu hubungan dengan sahabat baik karena kesalahpahaman. Dalam beberapa kasus, mimpi perhiasan berlian juga bisa menandakan bahwa kamu tidak dapat meraih kesuksesan atau akan segera kehilangan sesuatu yang berharga. 10. Mimpi mencoba perhiasan berlian. Jika dalam mimpi mencoba beberapa perhiasan berlian, maka mimpi seperti itu biasanya merupakan pertanda buruk dan sering menunjukkan tentang penyakit yang menghantui kesehatanmu dalam waktu dekat. 11. Mimpi kehilangan perhiasan. Jika dalam mimpi kehilangan perhiasan, maka mimpi seperti itu harus dianggap sebagai pertanda buruk. Mimpi itu sering mengarah pada peringatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau usaha bisnis yang kamu miliki. Biasanya, mimpi itu menunjukkan bahwa kamu tidak dapat menyelesaikan beberapa usaha bisnis dengan sukses. Mimpi kehilangan perhiasan juga bisa mengarah pada kerugian finansial dan memperingatkanmu supaya lebih berhati-hati dengan pengeluaran yang akan membahayakan dirimu. Dalam beberapa kasus, mimpi tentang kehilangan perhiasan mungkin merupakan peringatan tentang beberapa orang yang ada di lingkunganmu. Mungkin mereka sedang mencoba menipu atau memanfaatkanmu. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan orang yang kamu anggap dekat. Sebab, beberapa dari mereka mungkin hanya berpura-pura menjadi temanmu saja. 12. Mimpi menemukan atau membeli perhiasan. Jika dalam mimpi menemukan atau membeli perhiasan, maka mimpi seperti itu biasanya merupakan pertanda baik dan menunjukkan kemakmuran atau peningkatan pendapatan. Mimpi itu juga bisa menunjukkan kepuasan dan kebahagiaanmu dengan hubungan romantis yang sedang kamu jalani. Mimpi menemukan atau membeli perhiasan juga bisa menjadi pertanda keberuntungan yang akan kamu alami secara tidak terduga dalam waktu dekat ini. 13. Mimpi membeli perhiasan palsu. Jika dalam mimpi membeli perhiasan palsu, maka mimpi seperti itu harus dianggap sebagai pertanda buruk dan sering menunjukkan kekecewaan karena sesuatu yang kamu alami. 14. Mimpi banyak perhiasan. Jika dalam mimpi memimpikan banyak perhiasan, maka mimpi seperti itu biasanya merupakan pertanda buruk dan melambangkan kecemburuan atau kemalasanmu terhadap sesuatu.
Mimpi itu juga bisa mengungkapkan sifat aslimu, yaitu malas dengan kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan. Kamu mungkin memiliki keinginan untuk hidup dalam kemewahan tanpa melakukan sesuatu yang berarti. 15. Mimpi perhiasan dicuri. Jika dalam mimpi perhiasan kamu dicuri, maka mimpi itu bukanlah pertanda baik dan biasanya menunjukkan bahwa kamu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jujur atau penipu. Mungkin beberapa orang yang kamu anggap dekat akan mencoba memanfaatkan atau memonopoli dirimu dengan tujuan ingin mengambil jabatan atau kesuksesan yang kamu miliki. Dalam beberapa kasus, mimpi itu bisa menjadi sesuatu yang kamu anggap sangat penting akan hilang begitu saja, seperti pekerjaan, pasangan, reputasi, dan lain sebagainya. 16. Mimpi kotak perhiasan. Jika dalam mimpi memimpikan kotak perhiasan, maka mimpi itu bukanlah pertanda baik dan sering menunjukkan beberapa rahasia yang sedang kamu sembunyikan. Mungkin kamu melakukannya untuk melindungi diri dari hal-hal yang kurang baik. Mimpi tentang kotak perhiasan juga bisa melambangkan beberapa karunia dan kemampuan khusus yang tidak kamu hargai atau tidak digunakan dengan sebaik mungkin. 17. Mimpi perhiasan rusak. Jika dalam mimpi memimpikan perhiasan rusak, maka mimpi itu bukanlah pertanda baik dan biasanya melambangkan kekecewaan atau ketidakmampuan kamu dalam mencapai kesuksesan atau beberapa tujuan penting. Kadang-kadang mimpi itu bisa menunjukkan kegagalan kamu dalam beberapa proyek atau kegiatan yang sedang dikerjakan. Dalam beberapa kasus, mimpi tentang perhiasan rusak juga bisa menunjukkan keinginanmu untuk mencapai kesuksesan atau beberapa tujuan tanpa perlu bantuan siapapun.